Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya. Baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani istirahat kalian, Mimin langsung ada unggahan nih dari Instagramnya Kak Shandy Purnamasari. Wah, penampilan Lesti Kejora di unggahan Shandy Purnamasari langsung tuai pujian ya. Seperti apakah, simak terus video Mimin sampai habis. Di sini terlihat ada unggahan atau caption dari Kak Shandy Purnamasari ya. Senang banget setelah fitur skin analyzer gratis today, kita launching fitur terbaru yaitu konsul dokter online. Pertama, lewat fitur skin analyzer, kita memastikan produk yang kalian beli tepat dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kedua, lewat fitur konsul dokter online, kalian bisa mendapatkan konsultasi 15 menit ditunjang dengan report hasil skin analyzer dan edukasi pemakaian produk yang tepat. Tidak hanya Shandy Purnamasari, Bunda Lesti Kejora pun mengunggah di Instagram pribadinya dengan menuliskan sebuah caption. Selamat MS Glow Beauty atas launching fitur konsultasi dokter dalam MS Glow Beauty Tools APPS. Ini bakal jadi saksi buat kalian kaum mager, sekarang bisa konsultasi langsung sama dokter kecantikan melalui handphone dimanapun dan kapanpun. Jadi bisa menganalisa jenis kulit kalian ya, dan dapatkan produk sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Dan langsung ada komentar juga ya, katanya buruan yuk download aplikasinya di Google Play ya para sahabat. Bahkan Bunda Lesti Kejora menyarankan untuk download aplikasinya dulu di Google Play atau App Store dan daftarkan diri kamu untuk bisa akses fiturnya. Dan dari postingan tersebut langsung ada komentar dari Juragan 99. MS Glow Skincare berteknologi, terima kasih sudah datang nih buat Dede Lesti Kejora. Iya dong, soalnya Bunda Lesti jadi brand ambasadornya MS Glow Beauty. Dan ini dia hasil cekrek-cekrek dari MS Glow Beauty ya, di acara launching fitur konsultasi dokter kulit online. Sederet para artis pun hadir, salah satunya brand ambasador dari MS Glow Beauty ya, bahkan sempat foto bareng nih sama dokter-dokternya juga. Bunda Lesti paling kece ya, kayak gadis katanya nih Bunda Lesti penampilannya. Masya Allah, langsung tuai pujian. Masya Allah, Bunda Lesti mani gelis. Sehat-sehat ya buat Bunda Lesti. Masya Allah, makin kesini makin cantik dan imut banget ya Bunda Lesti, bak kayak gadis lagi. Kemudian ada komentar yang lain, ada akun Nur Nadia. Bunda, Abang Fatih makin cantik, makin imut sekarang. Model kerudungnya ngingetin awal-awal deket ya. Bener gak sih, menurut aku Bunda Lesti Kejora tuh kayak gadis dan makin cantik. Soalnya Bunda Lesti Kejora ini adalah sosok wanita idaman ya, bahkan body goals banget.
Kita doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan MS Glow Beauty selalu sukses terus ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ini dia pose cekrek-cekreknya Lesti Kejora. Kemudian di kabar selanjutnya, bagi para sahabat yang belum nonton vlog terbarunya Rizky Billar Channel, tentunya tonton sekarang karena keseruan-keseruan di vlognya benar-benar nagih banget. Ada yang bilang nih, katanya hari ini nggak ada vlog, yuk kita naikin viewersnya di YouTube-nya LE dan YouTube-nya Rizky Billar Channel. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Tetap stay tune dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.